Pilkada Kalawan Walatra dicindekeun bakal dipaju tanggal 8 Desember 2020 nu bakal datang. Dina mangsa pandemi kiwari, Komisi Pemilihan Umum kudu bisa ngajamin kasalametan masyarakat dina ngalarapkeun hambalan Pilkada Kalawan Walatra anu bakal datang, timimiti prak-prakan kampanye tepi ka nyoblos. Sanajan pandemi COVID-19 tacan lekasan, pemerintah ngaliwatan Komisi Pemilihan Umum secara resmi geus netepkeun pemilihan kepala daerah Pilkada Kalawan Walatra bakal dipaju tanggal 8 Desember 2020 nu bakal datang. Pro jeung kontra ting pucunghul kana eta putusan dikokolakeunana Pilkada Kalawan Walatra anu bakal lumangsung dina mangsa pandemi COVID-19 anu beuki dieuna tembong beuki ngaronjat. Ngaliwatan webinar anu dikokolakeun ku salah sahiji universitas di Kota Bandung, Komisi Hiji DPR RI, Komisioner KPU RI, turta Dinas Kesehatan Jawa Barat nyiar bongbolongan pikeun lancarna prak-prakan Pilkada Kalawan Walatra anu bakal datang. Selesai jibong bolongan anu kudu disorang pikeun kelancaran Pilkada nyaeta KPU RI kudu mampu ngajamin kasalametan jeung kasehatan masyarakat dina ngagunakeun hak pilihna. Liantik itu prak-prakan kampanye atawa mendar visi misi leuwih hade dilakonan secara daring atawa online pikeun ngurangan tingrariungna masa anu gede potensina sumebarna COVID-19. Masyarakat pasti akan terganggu oleh adanya pandemi, saya kira seperti itu. Nah, kemudian tinggal bagaimana penyelenggara pemilu berpikir keras untuk mencari alternatif agar dalam tahapan tertentu, misalnya pada pada tahapan kampanye atau penyampaian visi misi itu harus memperhatikan protokol kesehatan, tetapi protokol kesehatan tidak kemudian juga menjadi handicap dalam tahapan kampanye atau penyampaian visi misi para calon nantinya, sehingga harus dicari jalan keluar bagaimana ini. Salah satu jalan keluar yang paling sangat tepat dari sejak kita terpapar COVID-19 ini itu adalah menggunakan sebesar-besarnya media atau wahana teknologi informasi. Sakumna prak-prakan Pilkada Kalawan Walatra tahun 2020 nu bakal datang bakal dipaju luyu kana rencana turta luyu kana protokol kesehatan anu geus dicindekeun dina adaptasi kebiasaan baru. Yuana Kurniawan, Bandung TV.